Halo semua, jumpa lagi dengan saya di channel Bang Dedeng. Oke, kali ini saya akan memasang aki basah pada motor Yamaha Wiz R. Oke, langsung saja kita buka. Ini aki GS ya, sudah dapat perak akinya ini dan bautnya. Langsung saja kita buka guna mengisi aki dengan air acu ya. Jadi ini pakai air sur atau air aki sur. Jadi diisi semua pada setiap sernya ya. Kalau sudah, biarkan selama 10-20 menit. Tambahkan air aki kalau airnya surut ya atau berkurang. Kalau sudah, cek lagi. Jadi ini adalah batas upper, jadi batas teratas ya. Air aki harus di kondisi paling atas sendiri ini. Lalu pasang semua bautnya ya, buat tutup akinya, dan lepas untuk sirkulasi udara ini. Untuk pemasangan, pasang dulu kabel yang plus ya. Kalau pemasangan, kalau untuk melepas, kita lepas dulu yang min. Kalau sudah, biarkan sehidup selama 10 menit sampai lebih ya, biar aki mengisi. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.